di hadapan saksi-saksi yang hadir di sini, mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkahwinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain dan bahwa perkawinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan suatu hukuman yang sah dari mahkamah tinggi. Dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat yang seorang lagi berkahwin dengan seorang lain, walau bagaimana perakan perkahwinan itu, semasa perkahwinan ini masih berterusan, maka kamu dengan itu akan melakukan suatu kesalahan terhadap undang-undang. Adakah yang saya baca tadi itu jelas dan lapar? Jelas. Jadi saya teruskan ya. Yang ini kalau saya tidak pilih lelaki, karena jawab saya setuju. Adakah kamu Encik Cedric Al-Mustahin bersetuju mengambil cek Halinawati Karani sebagai istri kamu yang sah? Adakah kamu Cek Halinawati Karani bersetuju mengambil Encik Cedric Al-Mustahin sebagai suami kamu yang sah? Ya, saya setuju. Dengan jawaban kamu berdua tadi, saya mengisytiharkan bahwa kamu berdua telah diakui sebagai suami dan istri. Tahniah.